Ciao semuanya, selamat pagi. Hari ini aku mau berangkat sekolah lagi guys. Dan ini dingin banget, ini sekitar 4 derajat sekarang. Jadi ya aku dianterin suami aja. Tadinya aku mau jalan kaki karena gak terlalu jauh sebenarnya, kayak 40 menitan. Tapi karena dingin jadi males, ya udah dianterin aja. Nanti pulangnya dijemput juga. Terus ikutin aku kegiatan hari ini, ngapain aja. Dan cuacanya kayaknya nanti sore mungkin bakal hujan juga. Jadi ya, ikutin terus vlog hari ini. Oke guys, sudah sampai. Ini dia tempat les aku. Aku mau masuk dulu ya. Sampai ketemu nanti. Guys, sekarang udah jam hampir jam 1. Udah pulang, ini udah di jalan mau pulang. Terus kita mau makan siang dulu guys. Dan ini dingin, terus nanti kita ngapain lagi, nanti aku kasih lihat ya. Pokoknya ini benar-benar vlog, cuma kegiatan sehari-hari aja guys. Jadi kalau kalian mau lihat kehidupan-kehidupan biasa seperti kalian juga di Indonesia, silahkan dilihat, cuma dengan background di Italia. Nah hari ini tuh emang cuacanya mendung dan dingin banget guys. Semua orang tuh benar-benar pakai jaketnya tuh berlapis-lapis gitu, karena hari sekarang aja kayak masih 4 derajatan gitu, dingin banget. Jadi ikutin aja terus vlog hari ini. Suasana hari ini, lihat kebanyakan orang kalau winter pasti pakai baju warna hitam guys, karena kan kalau hujan atau apa nggak kelihatan gitu ya. Terus juga lebih, kalau misalnya ada matahari, lebih menyerap panas matahari. Ini guys, suami aku yang masak makan siang. What are you going to cook? Pasta with monkfish and mozzarella. Pasta dengan ikan, namanya monkfish, ini ikannya. Terus pakai saus tomat, sama nanti ada botarga. Botarga itu ini. Jadi ini tuh kayak telur ikan yang udah dihaluskan gitu guys. Jadi ayo kita nanti lihat ya. Guys, ini hari ini kita makan pasta pakai ikan. Is it olive? Olive, black olive. Black olive sama saus tomat. Kita mau makan dulu guys. Nanti kita lihat lagi. Ah, kalian ada yang tahu gak ini apa guys? Ini tuh sebenarnya roti guys. Salah satu tipe roti, namanya pane gutiao, dari sardinya guys. Ini enak banget dan crunchy gitu, tipis. Oke, kita mau makan dulu. Sampai nanti lagi, aku mau ngapain lagi, ikutin terus. Oke guys, aku habis ngasih makan kucing aku. Sekarang aku mau cuci ini, cuci piring. Tapi sebenarnya nggak banyak sih guys, ini cuma cuci apa sendoknya sama si can ini guys. Jadi kalau di sini kan bisa di recycle ya, can ini kayak gini, jadinya harus dicuci dulu yang bersih, terus dikeringin, baru nanti dimasukin di plastik. Terus setiap hari Kamis nanti kita keluarin, nanti ada yang jemput guys untuk nge-recycle gitu. Jadi udah, terus sore ini aku mau bikin teh aja, mau minum teh. Biasanya aku kalau sore suka minum teh guys. Kalian sih suka minum teh nggak? Biasanya aku pakai kettle elektrik aja. Nah ini kalau ditanya emang pakai air mineral ya guys, karena air di sini sebenarnya bisa diminum, cuma ada kalsiumnya terlalu banyak guys, jadinya bisa ngerusak si kettle elektrik ini gitu. Jadinya pakai air mineral. Ini aku mau bikin teh dulu. Udah tinggal nunggu ini mateng.
Oke, aku mau nyiapin teh aku dulu, guys. Tehnya ini Zenzero Limone. Aku suka banget teh jahe sama lemon ini, guys. Kalau di Inggris dibilangnya afternoon tea. Jadi kita minum teh di sore hari. Biasanya aku tambahin madu. Aku suka pakai madu sekitar 1 sendok teh aja. Di situ deh. Oh, air panas. Nanti ditunggu sekitar mungkin 5 menit supaya si tehnya benar-benar apa namanya brewing gitu ya, guys. Guys, ini udah mau makan malam, guys. Suami aku yang masak lagi. Kali ini mau masak pasta. The cook is at work. Pasta asparagus. For you, for me, I will make red prawns and asparagus. Ya, jadi pasta asparagus doang buat aku karena aku alergi sama udang gitu, guys. Dan tapi suami aku mau bikin yang pasta udang dan asparagus buat dia sendiri. Jadi bakal ada dua tipe pasta. Jadi emang gitu, guys, gara-gara aku punya alergi jadi kadang-kadang harus masak dua jenis. But thank you for cooking. What? I cook again tomorrow. Let's make a burger. So you can cook every day. No. The whole week. Also, you will get tired of cooking. Okay, nanti kita lihat lagi ya, guys, gimana hasilnya. Okay, guys, ini dia makanannya. Ini pasta yang pakai asparagus doang sama ada dagingnya yang itu. Asparagus sama udang. Buon appetito. Appetito. Ciao semuanya, ini hari Minggu, guys. Sekarang kita lagi di supermarket, lagi mau belanja. Belanja dulu. Ini udah ada beberapa yang aku beli. Sarapan, sayur-sayuran, daging-daging. Dan nanti kita lihat ada apa ini. Ini belanjaan yang udah aku beli. Aku beli ayam, beli panettone, beli udang. Ini buat sarapan, croissant gitu isinya krim sama coklat. Beli telur dan lain-lain. Dan tentunya kalau di Italia itu satu aisle itu cuma buat pasta. Di sana suamiku lagi ngambil pasta. Itu pasta semua, guys. Kiri kanan. Terus ini pernah si nasian risotto. Kalau kalian pernah makan risotto tuh kayak rasanya kayak nasi nggak mateng. Dan ada macam ini yang siap saji, tinggal diangetin. Guys, lihat deh merek ini. Saya kepon jadi inget berak. Saya kepon. Nah, sekarang kita ada di aisle paper towel. Kalian di dapurnya pakai paper towel juga gak sih, guys? Aku tuh pakai terus cepet banget abisnya. Jadi kalau beli tuh bener-bener yang sekalian 6 kayak gini. Terus kadang belinya langsung 2 paket. Tapi kali ini belinya 1 paket aja karena di rumah masih ada kayak 3 lah sisanya.
Udah guys, sekarang udah di mobil lagi, sekarang kita mau pulang. Udah hari Minggu kita gitu aja sih guys, cuman tadi makan di luar sebentar, maaf aku nggak videoin, terus langsung belanja grocery, habis itu ya udah pulang. Emang bosan ya, maksudnya kadang-kadang emang ada hari yang nggak ngapa-ngapain gitu guys, karena mungkin karena minggu lalu tuh kita udah banyak muter-muter, jadi minggu ini terus makin dekat ke akhir tahun juga kan tempat-tempat rame banget ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita mau lihat pasar Natal terbesar di Italia. Mudah-mudahan kalau cuaca ini enggak hujan, kita mau kesana guys. Jadi ikutin terus vlog-vlog aku ya guys. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Biar makin banyak yang nonton. Dan terima kasih udah nonton juga. Sampai ketemu lagi. Ciao.